Membesar dengan saluran TV Malaysia, korang pasti pernah dengar tentang kewujudan tempat-tempat legenda seperti Atlantis, Kerajaan Langit, Planet Nebula M78, Pulau Raftel dan lain-lain. Tetapi ada tempat yang aku percaya semua peminat Boboiboy nak pergi even sebelum zaman dinasti CJ Wowshop lagi, iaitu The Citadel of Monster Studio. Ianya merupakan tempat di mana Boboiboy dilahirkan dan dikomersialkan dan juga tempat di mana Mekamato dilahirkan dan dikomersialkan. Bukan nak menunjuk, tapi kami telah menjejakkan kaki di Monster Studio pada tempoh hari bertujuan untuk interview Encik Nizam Razak dan juga buat studio tour. Ya, aku tahu kat YouTube ni dah ada dah orang buat studio tour Monster, tetapi ini merupakan studio tour eksklusif dalam channel Pure Pixel. Dan historical event yang agak humble ini akan direkod dalam 4K 60 frame per second menggunakan iPhone 14 Pro Max. Dan kami akan buat style Roger Deakins 1917 one shot style. Jadi bila kami buat one shot style, korang akan tahu sedikit sebanyak geografi dalaman Monster Studio yang accurate. Dan juga untuk animation student, mungkin ada dari korang yang akan berkarier dekat sini nanti. Jadi tumpukan perhatian. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf berada di Cyberjaya. Zaf berada di office Animonster Studios, okay? So hari ni kita nak pergi office tour diorang. So kita akan tengok daripada mula kita masuk office sampai lah kita jumpa dengan Encik Nizam sebentar saja lagi. Kita akan interview bersama dia, okay? Let's go. Hai Nick, ni Nick senang. Let's go. Alright. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Monster Studio. Selamat datang. Alright, so sebentar saja lagi kita akan interview Encik Nizam Razak dekat sini. Kau tengok ada background, kemarin lagi meriah. Okay. Semua merch ada. Daripada Mekamato, Boboiboy lagi. Okay, sebentar. Okay, jom. Kita ikut. Cik, siapa nama tadi? Q. Okay, kita akan ikut Q. Apa yang dia akan tunjuk dalam office Monster ni. Okay, let's go. Go. First, kita pergi mana? Oh, uyo, uyo, poster. Uyo. Season 2 akan datang bulan 12 ni, insyaAllah. Woo! Bulan 12 sekarang dah masuk. Hari tu ada tengok dia punya apa? Japan punya version. Ha, uyo, style. Japan dubbing. Right, Japan dubbing. Dia punya voice actor memang alhamdulillah. Top notch ni. Tak nama lah. Okay, ni poster semua. Okay, ni nak pergi ke arah? Ke, kita tengok bilik meeting dulu. Jom. Ni apa pantry ke? Ya. Oh, masuk-masuk pantry guys. Meeting room dia orang. Let's go. Uyo. Jangan tengok yang tempat serak-serak tu mana-mana. Uyo, background ni. Comic Boboiboy. First time datang ke? Yep, first time. Malah kita punya ni antara yang kita orang kumpul lah. Kumpul guys. Aku baru ada satu. Kita kumpul. Uyo. Sebab kita ada beberapa channel lah selain Monster channel. Kita ada animasi mini Monster. Ini yang lama punya version pun ada guys. Punya betapa awal ni diorang dapat 1 million subscriber. Eh, sebab tu diorang dah tukar jadi macam flat je ni. Untuk, oh ada 3 channel lah. Yes, kat sini ada beberapa channel yang dah dapat button lah. Monster channel, animasi mini Monster. Uyo. PSU pun kita ada juga. Kita ada beberapa channel lah under Monster Network. Fuh. Ada yang tak gantung lagi guys. Dah tak tahu macam mana susah. Ada di sini. Yang ni tak ada. Wih, dah mati. Yang ni dah malas stick dengan keren ni. Indonesia dengan India. India, ya. Yeah. Dah macam Mr. Beast guys. Sepah dia ni. Mungkin lepas ni boleh buat ni kau flow dia daripada ke kiri ke kanan kan. Sampai. Sampai keluar. Okay, nice. Jom, let's go. Okay. So, kita pergi ke studio. Studio body. Mana? Okay, Azmi tak yang bawa as tak apa? Tak apa. So, ni studio kita orang. Okay. Studio yang kita record diary vlog. Sorry, ganggu. Okay. Kita orang record dialog apa semua. Hai. Sana buat dia kak.
Salam ya. Dia cakap kita masuk ke cakap ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wuih yo. Biasa-biasa je. Legit tu. Kita pergi satu studio itu tak ada legit je ni. Baik. Baik. Record segala suara buat mix, buat mixing. Yes, kita baru record Mecha Bot tadi. Oh, untuk apa? Untuk series lah. Season 2 eh? Season 3 dah. Uish! Okay, InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, okay. Ni? Nak masuk. Kira tak ada, tak ada nak try dulu ke? Contoh-contoh. Aduh, pimpin. Oh. Kan kau kena copy raya ni. Jom. Fui yo. Woi, pekak tu masuk ni. Woi, dia punya. Memang buat dia memang gelap-gelap sini ah. Oh. Ni lampu lah dah buka dia memang gelap. So basically dia orang akan tengok animation juga sini, dia orang akan okey, dekat cakap sini. Dekat sini sebenarnya dia orang akan pasang script. Oh, script. Yes. Yang dia punya actual footage tu? Tak ada. Oh, maksudnya cakap jelah. Yes. Oh, animation yang kena ikut dia orang. Huyo. Ha, kalau terbalik ah. Betullah. So, dia orang akan pakai ni orang yang akan record ni yang akan macam guide lah macam mana. Adalah macam intonasi dia kalau dia kan. Ha. And then script kita orang pasang kat dia, so orang yang recording tu, voice talent tu akan baca script lah sebenarnya. Wow. Dia macam ada terbalik sikit, yes, method dia. Sebab dia kalau kat sini dia macam kita orang buat suara dulu, animation akan follow suara. Tapi kalau contohlah, kalau time tu voice actor kita tak ada ke apa, kita akan pakai mock-up. So, orang-orang audio ni lah yang akan buat mock-up dulu. Mana lagi efficient? You guys record and then buat animation ke? Animation dulu baru masuk voice over? Saya tak pasti sebab kita orang dah biasa macam dah terbiasa macam tu kan? So, macam bila kita dah dapat skrip, dah on the skrip tu, terus macam buat acting lah. Audio acting tu, lepas tu baru kita animate lah. Ustaz lah. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak betul-betul sama dengan lip sync mulut tu kan. Ni ada ni, kompetitor pernah nak masuk ke sini? Kompetitor tu maksudnya? Ni lah, geng-geng tiga trailer tu. Masuk tak pernah. Tak pernah. Tak pernah lagi lah. Tak pernah. Mungkin ni exposure untuk satu lagi studio. Trick secret bro, sebab ada salah info ni aku kena. Sebab ada satu studio tu, dia orang buat memang start kampung ni. Macam ini power lah, dah buat bermilion-milion pun still buat start kampung ni. Okay, naik. So, kita ada dua je lah studio so far setakat ni. Yang tu pun sama tak? Sama je. So, semua episode, semua movie, semua sini semua. Sinilah tempat dia. Cuma kalau macam untuk audio yang macam English ke Japan kan, yang tu kita sub daripada studio luar lah. Yang kita kerja dengan studio lain lah untuk buat untuk kita lah. So kat sini selalunya bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ada juga lah. Macam Boboiboy English. Ada juga yang kita sebab pelakon kita kan. Tapi kalau untuk mereka matuk English bukan kita. Sana dekat Miami kalau tak salah. Wow. Ni pun sama eh? Ya, sama. Ni markas lain. Semua nak main. Nak punya longkar masuk dalam. Tiba dah reda tak? Okay. Semua episod, semua movie recorded here. Okay. Wow. Alright, let's go. Next, kita ke? Next ke production side. Exclusive mana nak dapat ni? Selalunya, sini memang sangatlah PNC. Oh, sini memang PNC. Sangatlah jarang masuk. So ini production kita punya tempat di Ikut Island lah ni. Di sini Instagram audio, kita punya composer. Ni Shani punya composer yang buat lagu untuk Mecha Bot movie. Jadi best. Oh ni master mind ni? Yes, ada master mind. Cik main sikit. Dia bukan dengar pun. Okay, lagi. Okay, yang ni kita punya servicing, team servicing, team apa lah rasa? Servicing lah, team servicing yang selalunya buat macam contohnya kalau kita ada collaboration dengan company lain, contohnya macam dengan sebelum ni dengan Perkeso, Air Selangor. So team ni lah yang buat daripada yang JSC, betul, Hydro Farm dia macam special task force lah macam tu. Special task.
komik juga. Inilah mereka yang menghasilkan komik-komik untuk Boboiboy. Ada punya komik artis, ada berapa orang lah sepatutnya? Ha, 5 orang komik artis. 5 orang ni je yang bekerja daripada A to Z lah untuk komik apa? Komik, mesti kita ada webtoon, kita ada motion komik. So, so kalau nak nak jaga continuity tu, siapa yang jaga daripada apa, pucuk pimpinan tu? Skrip akan dapat daripada team skrip. So memang bergantung pada skrip lah tu tadi. Yes. Lepas tu untuk nak continue tu lah daripada skrip. Hmm. Lepas tu team ni lah yang akan buat lah daripada A to Z, lukis apa semua. Mesti dibuat kerja sambil tengok YouTube. Boleh lah. Inspirasi. Yes. Okay. Okay. Ini team apa eh? Ini kita lanjutkan. Ini pun team service juga. Tapi yang animate lah. Yang bertanggungjawab untuk animate. Oh. Yang macam Islamu ke apa semua, projek semua sendiri. So bersambung ke ni? Ah, sambung lah. Ada distance dengan ada modeler untuk servisi sekali. Alright. Okay. Sini pula nama yang lain bagaimana. Tapi kat sini ada kita punya script artist script writer. Script writer. So kita ada 4 orang script writer kat sini. Mereka ni lah yang dah buat idea cik. Dia keluarkan idea untuk kita punya storyline, Boboiboy, Muka Matuh, Papa Miki, semua daripada sini. Kat belakang ni team modeler. Modeler. Yang datang, yang apa? Kiranya macam men-3D-kan benda-benda yang daripada konsep lah, daripada lukisan yang 3D-kan. Yang buat aset, yang buat background, segala-gala benda. Team ni lah yang bertanggungjawab. Kita datang waktu nonton tengah bekerja kat sini. Jangan pelik, kenapa dia orang senyap. Fokus, okay, kerja, fokus. Belakang ni ramai-ramai selautan manusia ni. Ini dah kita punya animator. Oh, selama ramai manusia ni. Yes, animator lah department paling besar sekali kat sini. Jomlah kita datang. Jom. Say hi. Hi. Masa YouTube segan lah, padahal YouTube kita bodoh-bodoh. Ini team render. Diorang punya PC, kita ada kipas. Kita orang sejuk. Oh, ingatkan yang sana kampung, ini pun kampung kan. Hilang lah. Dari ini untuk makeup batu lah. So, kom ni selalu yang macam mencantikkan lah video. Bila kita dah ada video tu kan, dia orang yang tambah lighting, tambah efek. So, ni team kom lah. Hai. Boleh lah kalau nak record kom punya. Macam ni lah rupa dia. Edit dia punya color. Tambah lighting. Tambah shiny. Saya satu-satu lah. Komper. Karakter ni tak ni eh? Troket ni yang daripada dalam movie dia kan? Dia dalam trailer dia? Dalam trailer dia. Dalam movie dia keluar. Nanti sekarang yang 10 minutes tu pun keluar je. Ah, yang tak ada juga. Dia awal. Yang ni semua dalam 4 minit. Hilang. Selalu scattered. Berjalan-jalan lah. Make sure tak ada benda meletup. Okay. Floor ni saja ada berapa orang? Kita satu orang company, semua, satu floor. So 150 orang semua? Yes. Dengan sebelah lah. Satu floor. Tadi yang kat luar tu dia ada level 2, level 3 tu? Itu company lain. Oh, ya? Haa, tu lain-lain punya. Di luar tu ada Animal Star Studio. Dekat lift tadi. Kau tak tahu orang lain pergi situ kan? Ini monster tak? Okay. So kalau nak, okay, boleh pergi. Dalam tu, kita ke markas kotak. Siapa? Markas kotak. Tapi tak yang kacau dia. Markas kotak tu kita punya director, kita punya head besar department lah. Korang tak ada luar? Kita
Dia memang ada staff yang tak boleh access semua. Semua boleh access. Semua boleh access. Cuma nak kalau server je lah. Server beza kan tu je lah. Puyo cantik. Ni semua file lah. Ini orang hantar. Semua budak-budak kecil je yang lukis. Okay. Ini zaman-zaman belum ada digital lagi lah. Diorang lukis dengan tangan, color dengan tangan. So macam. Tapi sampai sekarang pun still ada lagi yang hantar. So masih nanti kita rotate lah. Dia orang buat comic strip. Macam lawak campus. Cantik gila. Ni pun fan art ke? Yes, fan art. Semua ni yang fan art. Oh, ni dah, ni dah bukan. Ni sekolah rendah, ni sekolah menengah. Ni dah pandai. Ni dah pandai dikit. Itu yang kita tanya fan yang dari Indonesia. This is most of it adalah international lah. Sebab dia orang untuk apa? Hari tu hantar untuk kontes. Lighting ni, macam wow. Extra lawa sebab kontes kan dia cantik. Kuih, Lain macam. Ini pun tak tahu macam mana dia pergi. Dia kujur. Oh, grand prize eh? I think grand prize dia pun. Kalau dia tak nak movie, kita pergi tiket movie. Contohlah kalau ada macam dah lawa. Ini stop, kita tengok. Yang kiri sebelah pula. Yes, kiri sebelah pula business unit. Oh, sini business unit. Yes. Ui, ini style cantik sama. Kena tangkap sama. Ini panggil sini business unit. Wow. Wall of monster. Semua karakter kat dalam. Semua karakter kita ada kat sini. Belin, belin. Okey, apa tadi? Dia sini meeting dulu lah. Okay, kat sini, kita punya team design. Nampak tak? Dia tengah buat 3D printing. Kepala tu. Kepala amat tu. Rosak muka. Jujur, pergi, pergi, pergi. Dia orang tengah buat tu. Boleh tak interview ke? Tanya soalan. Ni, Encik Zero, kita punya head of design. Sebenarnya dia tak tahu nak tanya apa dia cakap. Yo, ini apa dia? Tapi ni bukan yang pakai yang itu. Master dulu dia pulang nak tanya. Master. Oh. Lambat. Nak menunjukkan ni. Macam mana daripada digital kan tu macam printer besar mana? Printer printer. Dia printer. Wow. Empat by empat kan? Mana printer dia? Besar tu dekat bawah tu. Oh. Oh, that's the printing. Ah. Dia besar tu. Tapi kita ada part by part lah kita cantumkan. Macam apa dia? Macam mana kepala besar tu boleh buat? Line by line. Ya, line mana? Cantum kan? Ni itu yang pakai kan? Ya. Masa gala tu. Tapi ni set yang lain lah. Ah, set lain? Ada beza? Ada tiga set. Tiga set. Untuk gala, sebab kita kena buat roadshow nanti. Aha. Kena 3 set lah. Tiga pada masa yang sama. Movie minggu yang movie punya tayangan tu ada 3 team, event team. Road to Malaysia lah. Nice. Orang akan terjah orang tengah tengok wayang tiba kan masuk keluar lah. Tapi better diorang buat in-house sebab benda ni mahal kan. So betul. Itu kita buat satu master mall. Satu kita Okay. Nice. Thank you. Okay, ni team graphic design. Ni semua untuk promotional ni lah? Ya, promotional selalunya yang macam print eh. For printing lah. Benda-benda macam merchandise kita. Yes. Semua daripada sini lah. Team yang kecil tapi mantap kecil lah. Untuk promotional, team ni. Ini tim social media, ada makanan mana. Tempat saya. Ini tim social media. So kita edit video promotion, nak jaga social media semua kat sini lah. Yang interact dengan kita punya fans ke semua pun kat sini juga. So source material ni bukan you guys lah, ambil daripada selalunya kita ambil daripada tim
production tu lah. Kalau contoh kita nak gambar ke, nak cari karakter lah. Tapi adalah beberapa orang daripada tim ni yang boleh buat on the spot lah. Ini tim Meta Monster ni yang buat game kita yang Roblox tu daripada mereka-mereka inilah. Ini? Yes. Ni je? Mak, weh, macam mana? Berapa tahun ni orang buat lah. Ni Iman kita je manager, cuba Cuba story. Story. Meta lab, mesti lah kita buat. Kita establish thing around 1 year ago. Tapi the project tu dah start setahun setengah lepas. Kita start develop punya world ke, pernah main Roblox punya Roblox ni. Cuba main lah kalau tak main, cuba main. Kita dah develop tu setahun setengah lepas. Kita baru kita start form satu team ni. Consist of yang buat coding programming lah, yang buat all the set modeling semua tu. Dan kita ada hire juga orang luar yang in charge on Roblox lah. Memang dia professional Roblox punya scripter lah kan, programmer lah. From there kita ambil selam setahun, and then baru sebulan setengah lepas kita launch. How was the reception? Okay. It was great reception. For now kita galakkan kita punya Roblox ni as the extended experience from the Kematuk punya series lah. So bila tengok dah tengok series dekat Netflix, dah tengok dekat the network, so dia can immerse the experience from that screen depan dia dalam game. So everything adalah all the Roblox, all the weapon semua tu yang dia tengok dalam Kematuk network tu ada dalam game juga. So right now kita dalam proses insigah, proses untuk update, new update ikut movie. So all the content yang kita nampak dalam movie, all the new villains, all the new weapons semua akan ada dalam Roblox coming soon. Masa MonsterCon itu, Zaf ada satu macam ni lah, skeptical sikit tau. Sebab benda macam ni, macam bayi-bayi kita orang tak main. So masa Cik Nizam kata ada apa, yang new generations banyak yang main benda ni kan. So daripada you guys yang buat benda ni, memang betul ke adakah itu, ataupun ini sekadar nak ikut apa trend semasa saja? Adakah memang betul? Sekarang kita tengok dari segi zaman lah. Sekarang zaman dah berubah. Kata when dulu kita how do we socialize dulu kan? So dulu of course dengan lepak dengan dekat kedai dekat ataupun dekat sekolah talk about it. But beyond that, dekat mana korang atau kita dulu kita socialize? Mungkin dulu dengan phone dengan phone messaging kan. But right now the current trend is that kids socialize on social media. But not social media Facebook, Instagram lah. Itu yang off the top side. But dia punya own space dia. Kat mana? Roblox. So selain pada main game, dia socialize kat situ. Itu lah dia orang communicate, dia make friends. Kita dulu lah, main MMORPG dulu kan. Main orang online contoh dulu kan. You make friends there. So benda tu dah ada dari dulu lagi. But now, dia lagi open, you know. Dulu kat PC saja, kan, komputer, laptop aja. Sekarang kat mobile, kat tablet, dia dah ada access, easy access pada all this metaverse punya area lah. So right now pun macam ni pun kita dah dapat cuba sikit ke visit kita dekat so right now kita dah dapat dekat 500,000 visits in 1.5 months. So kita aiming 1 million visits mungkin bulan ni kot kan, tahun ni lah. So from there lah kita tengok ni lah, ni yang kita update dulu lah awal tu. So right now kita akan include lagi new update so that people can experience apa yang tengok kat movie nanti dekat cinema. Dia kata Tu masuk sini, dia nampak. So ada apa special dekat Roblox ni once filem tu dah keluar nanti? ada yang special untuk Roblox saja ke, special untuk platform tu je saja ke? Yang special is that they can offer the capital of the villains lah. And then they can collect all those exclusive mechanized punya weapon lah. So can flex lah, okay. Flex sikit lah dia punya benda kan. But also kita kan tengah jangan dengan Roblox untuk masukkan kata apa all the accessories lah kan. Mechanized punya suit lah, apalah, rambut amatur. Sekarang rambut amatur tanya, boleh lah rambut amatur putih tu kan, dia mana macam tu kan. So kita tengah di dengan Roblox untuk masukkan kata apa the UGC content lah dalam sini. Sebab itu kena go application semua. So kita dah ada skin. So people can buy this, tak mahal pun mula je like 5 Robux je. So you can buy and then they can play around, masuk ke game lain pun dia boleh pakai tu. Yang flex lah ni dekat dia pakai mata kan. Ah, situlah. Okay. Thank you. Sangat menarik. Kita orang tua kena adapt dengan benda-benda macam ni. Okay. Thank you. Okay. Cool. Alright. Okay. Next, I think kita ada concept team.
ada yang memang whatever the real architect je yang buat, yang buat lah the star semua dalam movie tu. Kerja korang check juga. Tunjuk buat kau. Tunjuk. Tengok lah. Dia orang yang ada kes ni. Kostum semua daripada dia orang. Ada apa-apa soalan ke? Apa? Sila. Korang buat apa ni? Basically, kita orang buat konsep lah. Selepas kita dah dapat brief daripada team script. So daripada script tu kita akan buatkan dia punya konsep lah, bersesuaian dengan script yang diorang dah debriefkan. So idea yang Encik Nizam bagi tu korang ambil inspirasi daripada mana? Dari mostly lah. Mostly pun dari macam apa yang diorang dah brief tu. Macam tu lah. So daripada situ lah kita macam mana kita akan ni ada macam reference tempat lain ni semua. So macam kita tu akan carilah reference yang berkaitan dengan apa yang dorang nak tu. Okey. Ini tengok agak cantik tu. Apa? Mana siapa punya idea tu? Untuk ni bangunan desktop apa semua tu. Itu kita punya ni. Dia memang arkitek. Kita memang upah arkitek yang buat desain bangunan tu. Style lah, kenapa tak benda ni dipropon untuk buat in real life? InsyaAllah kalau okay. Maybe dia boleh buat nak tinggi-tinggi baik buat macam ni kan. Semua nak Disneyland. Kat Melaka. Oh, kat Melaka. Okay, thank you. Okay, terima kasih Hafiz. Tak boleh lah. Okay, ni kita punya apa lah, CP consumer product. Bins dah habis last unit. Yang seorang ni buat apa? Yang ni team event kita? Event seorang ke? Oh, kejap. Dia ada team lain. Tapi hari ni dia tak keluar. Event busy. Event busy. Team event tak ada office. Dia key tumpat semua. Okay. Dalam ni kita punya management lah. So yang ni tak boleh. Tak boleh melangkah team management. Tak boleh tegur kamu-kamu. Ni ada sikit kita punya yang macam yang ni kita apa dia macam dalam kita punya channel pun ada distribute sama macam Pokemon lah. Wish mat. Dia bukan nama Desta, is the headgear. Yang kan the fictional name yang nampak macam Desta. It's a real thing, it's a real name. So mana dia panggil benda ni lah. So sekarang jadi tanjak semua ni, dalam ni. Kita refer buku tau. So kena secara pegang keris semua kita. Ni tanjak. Sumpah kalau tak tunjuk dia ni, kita orang ingatkan made up name yang macam Hollywood Tony style tu. So ni dia punya tracing dia tu. So bila kita buat beza dia, kenapa kita buat ni pada atas, pada ni elemen yang kita orang cakap dalam. Ada kita ambil sampel from masjid juga. Masjid besi, Masjid Putrajaya dengan Masjid Negara yang tu lah. Ada elemen-elemen dekat tepi ni. Kan baru-baru ni tengah viral dia orang nak buat pencakar langit yang lagi tinggi di babi kan. Dia boleh buat tu baik buat macam ni je. Lagi style. So macam keris pun kita start situ lah. Kita ada ambil elemen-elemen tapi keris tu kita sikit je lah. Tapi more on bangunan lah. Detailing part kan ni beza. Kalau beza dengan Boboiboy 2, tingkap dia sengit-sengit. Proportion dia lari. Tapi sebab tu kita hanya macam arkitek ni tu, dia punya proportion semua tu kita jaga. Kalau tengok kontena punya line rumah dia building lah tengok.
Memang dia arkitek kan. Si. Contoh Rory ni shop block dia. Ni shop block lah. So kita orang buat variation yang berbeza. Jadi bila kita bagi kat modeler, modeler boleh mix and match. Nampak macam bangunan berbeza padahal dia lebih kurang je semua. Lepas tu inspirasi untuk rumah dekat Kota Hilir yang ada white picket fence tu, is that for the international market ataupun? Betul, dia untuk international market. Boss dah bagi reference lah, kita orang refer dekat Venice, dekat tapi mainly dekat Penang dengan Melaka. Tapi sebab kita nak tarik international punya audience, so macam pakai Venice sikit. Macam go sikit lah. Pegak lah, macam dia macam reference sikit lah. Okay. I think that's still my favourite. Okay, ni paling happy lah. So, you see in the first act macam from the air, and then eventually you look at that, you're there. Okay. Thank you, sir. Okay. Alright, let's go. Okay. So itu saja untuk hari ni. Thank you so much for watching, guys. So nanti kan interview bersama dengan Encik Nizam Razak sebentar saja lagi. Itu saja. Jumpa lagi pada Zaflok yang akan datang. Thank you. Jangan takutkan langit yang gelap. Ayo beranikan diri sahaja. Kita hadapi semua bersama. Marilah kita pergi subscribe Zaflok. Jangan lupa komen dan juga like video ini.